Kalau boleh nak bising-bising macam pokan tampina tu deh. Ayo bukan nak bising-bising TKW, tapi ayo nak meteng-meteng. Hari ni, kali ni raya istimewa TKW. Kita akan bersama-sama dengan isteri yang teramat mulia Tunku Syed Razman bin Tunku Syed Idrus Al-Qadri Tunku Bosa Tampin. Nak mengasuh air tangan ni, tapi sebelum tu, jom kita intai-intai ya. Kediaman rasmi Tunku Bosa Tampin kita. Moh. Untuk rancangan resepi tradisi Raya Negeri Sembilan, kali ini kita akan bersama-sama isteri Tunku Bosa Tampin. Jadi, mohlah kita. Yang teramat mulia Tunku Syed Razman almarhum Tunku Syed Idrus Al-Qadri diputerakan pada 14 Disember 1962 di Seremban. Tunku Syed Razman secara rasmi ditabalkan sebagai Tunku Besar di Balai Rasmi Tampin pada 12 Ogos 2006. Beliau mendirikan rumah tangga dengan Yang Mulia Cik Puan Isteri Ani Sobari pada Jun 2013 dan dikurniakan dua orang cahaya mata. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih dan dilantik daripada kebulatan muafakat di antara undang yang empat dengan Tunku Besar Tampin. Alhamdulillah, baiklah bersama-sama ayo ketika ini, iaitu isteri Tunku Besar Tampin, Yang Mulia Cik Puan Isteri Anis binti Sobari. Alhamdulillah. Assalamualaikum Cik Puan. Waalaikumsalam. Ya Allah, bahasa rasa hati. Sebab dapat bersama-sama dengan Cik Puan hari ini. Kan? Oh, terima kasihlah yang buat saya juga. Alhamdulillah. Hari ini kami cukup bertuah sebab dapat merasa air tangan Cik Puan. Kan? Untuk raya kali ini memang lain daripada hari lain lah. Baik. InsyaAllah, insyaAllah. Itu menu kita apa katanya? Menu kita seperti yang kita rancang. Ya. Kita nak buat rendang ayam kampung Maman. Jadi resepi tradisi Raya Negeri Sembilan, rendang ayam kampung Maman memang terbaik. Cik Puan punya tangan. Baik Cik Puan, kita mulakan. Okay. So kita dah masukkan apa tu? Ya, ayam kampung. Aha. 3 ekor hari ini kita masak. 3 ekor? Ah, 3 ekor sebab nak bagi kat Nen nanti dengan yang lain-lain. Baik. 3 ekor ayam kampung yang dah disalai. Aha. So sekarang ni kita kecutkan ayam-ayam ni dulu. Oh, baik. Dan kita masukkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya tadi lah kan. Antaranya bahannya Cik Puan. Ni cili padi. Okey, kita cerita bahan-bahan dia, cili padi. Ya. Kita kira dalam RM10 lah kalau boleh. So, cili mahal sekarang. RM10 banyaknya. Tapi cili mahal sekarang kan. Okey, baik. So, I make it macam orang kata lebih sikit cili. Bagi pedas sikit, bagi sedap kan. Bau negeri. Bau negeri. Lepas tu, dia kunyit hidup. Dalam RM5. Ini untuk 3 ekor ayam eh. Kau nak pergi pasar, kau nak tanya ya, tu. RM5 boleh jalan. RM10. Kita pakai garam. Saya pakai garam kasar. Aha. And then gula sikit. Saya memang pakai gula sikit. Aha. Dengan asam apa dia panggil? Asam keping. Asam keping. Ha. Oh. Tapi saya potong kecil-kecil sebab kalau yang besar-besar tu, lebar besar-besar tu, kalau masuk satu tempat jadi masam. Jadi kan benda ni kita boleh makan juga. Jadi kita potong kecil-kecil dengan sayur tu, kita boleh makan sekali. Jadi rata. Betul Cik Puan. Sebab ayah selalu kono ingatkan hati rupanya asam keping. Asam keping. Okay. Lepas tu? So, kita pakai untuk 3 ekor ayam kampung, kita pakai 10 biji santan. Untuk 3 ekor? Untuk 3 ekor. Baik. Dan mama ni, kita kira dalam 4 kilo lah. 4 kilo 4 eh? Kilo. Measurement 4 kilo, 3 ekor, 10 biji. That's Negeri Sembilan. Maknanya bahan utamanya Maman lah. Maman lah. Sebab rendang ayam kampung Maman kan? Yes, betul. Baik, okay. Kita kecutkan ayam kita dulu. Kita kecutkan ayam. Sambil tu kita masukkan cili. Aha. Cuma saya tak adalah nak kata tambah-tambah dah kan? Ya, kita dah kira lah RM10 cili. RM8 cili suka hatilah nak pedas mana eh. Jadi gula ni tujuannya untuk cover lah kan? Mana yang tak kuat podeh tu kan? Yes. Itu dah. Nak cover tak buat pedas. Lepas tu mama ni kan kalau tak kena cara kan, kalau orang masak jadi pahit kan.
Oh, maknanya gula tu boleh kawal pahitnya? Boleh juga. Oh, petua. Petua dia. Pasal ni. Ha, ni letak saya belajar dengan orang. Orang lama. Orang lama tamping yang bekerja dengan bonda Tengku Besar dulu kan. Alhamdulillah. Baik, so, masuk je semua. Sepanjang inilah Kak Cik Puan sambil kita nak tunggu ayam tu kocut kan. Ni bolehlah nak tanya sikitlah. Yalah kan sepanjang sekarang ni kan kita di apa dalam apa ni pandemik COVID-19 ni kan. Jadi sepanjang bulan Ramadan aktiviti Cik Puan tu. Oh, aktiviti kita orang. Dekat balai ni. Ya. Yeah. So, yalah kita kenalah mengikut apa orang kata undang-undang dan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kan. So tapi kita juga ada juga buat solat tarawih di surau kita. Every day tapi kita limit lah. Selalunya dalam saya dengan staff-staff kat dalam pun dalam kita orang dalam 15 orang 16 orang. So plus dengan ada seorang imam dengan dia bawa mother dia. So around dalam 20 orang 22 orang. So every day kita buat di surau surau Al-Khusyuk. Surau Al-Khusyuk. Maknanya ikut kita kapasiti kita buat sikit. Kita tak kata private untuk kita, semua orang boleh datang tapi tak adalah pula ramai yang datang kan. Yalah. Ada yang pergi rasa mungkin yang mana sesuai pergi dekat dengan surau rumah masing-masing. Maknanya kena surau ni untuk rakyat jugalah kan. Bolehlah sama ya. Baik, sama-sama kita tunggu ayam ni kocok dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya berserta dengan Cik Puan isteri dan seluruh anggota keluarga saya ingin merakamkan ucapan selamat hari raya Aidilfitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan agar kita sama-sama dapat merayakan Hari Raya pada tahun ini dengan kemeriahan di dalam kesederhanaan. Di dalam kita masih dengan segala usaha yang telah kita lakukan untuk penularan wabak COVID-19 ini dapat dibendung. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingati diri kita untuk sama-sama mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia untuk sentiasa patuh kepada segala arahan yang telah ditetapkan agar kita dapat membendung penularan wabak tersebut. Saya berdoa agar kita sama-sama dapat meraih segala keberkatan, kerahmatan serta keredaan Allah Subhanallah Ta'ala di waktu lebaran yang menjelang tiba. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak apa Cik Puan, ayo kacau. Lepas tu Cik Puan nak masuk apa lagi? Okey, dan kita masukkan, now boleh masukkan asam keping. Tak terlalu asam keping. Ingatkan Halio tadi. Tak, asam keping ni. Oh, macam tu. Maknanya tak ada lah yang terperangkap di dalam kata orang ni kan, penipuan di dalam rondak. Sebab kan biasa kan cakap, oi, so keping-keping tu kan. Oh, ingat tu hati ayam. Kalau asam keping-keping tu letak satu-satu tu, dia tak mesra, tak blend together kan. Maknanya dia bila kadang dia melekat dekat daging dekat ayam tu. Gitu. Tu dia. Tapi kalau kita orang cerita kalau pasal maman ni, bila kita dah masuk maman ni, kita tak boleh kacau banyak sangat. Maksudnya tak boleh kecut. Kalau kacau. You kacau banyak-banyak, nanti jadi pahit. That is pantang dia. So that is the trick when you masuk nanti. Sebelum ni kita masuk garam, lepas masuk garam, kita masuk gula. Lepas tu kita masuk maman, kita kacau dia sikit-sikit saja. Kalau macam tu, maman ni sensitif ya, Cik Puan? Sensitif. Dia cara dia nak... Kita nak cuci dia pun, bila kita potong tu pun kita kena pandai ambil dia. Kalau yang kuning-kuning tu kita tak boleh ambil. Kalau kuning ambil tu nanti jadi pahit. Yang pucuk muda. Rupanya tu rasanya. So I think kita dah boleh masuk garam sikit kan. Garam. Saya ni agak-agak je lah. Tu dia. Agak-agak je lah. Ini orang Kobar main campak-campak. Sikit-sikit je lah kan.
Ha, gitu. So, orang dah biasa ke dapur ya, Cik Puan? Boleh lah. Main agak-agak je. Kita masukkan garam. Gula sikit. Ha, gitu. Taburkan gula ya. Masuk gula sikit. Untuk yang apa, cover sikit lah. Untuk cover sikit dia punya masam. Okay, then now kita boleh dah masuk. Bila kita dah masuk sikit lagi, air susu sikit lagi. Tunggu sikit lagi. Bagi dia kering sikit lagi. Itu dah pekat kan dia kan? Kita masuk. Okey, boleh dah kot. Boleh ya? Boleh. Nanti boleh buangkan kuah sikit kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dah. Masuk. Nah, masuk Maman. Masuk kita tolak-tolak je, kita tak boleh nak. Jangan macam tu. Kalau macam tu Cik Puan ni kacau. Nanti ayo kacau pahit kan. Dia dia ada pantang dia kan? Oh, ya ya ya. Kita tak boleh kacau dia macam kita goreng sayur. Itu ya. Baik, Cik Puan kacau. Nen ke sana. Gitu caranya. Baik. Dia kacau sikit-sikit je. Sikit-sikit je. Janji dia terendam ya. Terendam je. Okey. Ni nampaknya dah nak siap kan? Alhamdulillah. So you mungkin boleh close up tengok kan? Dia dah keluar tak minyak dia semua. So it depends. Kalau kita nak bagi dia kering lagi pun boleh. Ataupun nak bagi basah-basah sikit pun boleh kan? Terpulanglah. Kalau nak bagi kering betul-betul pun boleh juga. Ni suka basah ke kering? Ayo kadang basah boleh, kering pun boleh. Boleh juga kan? Sebab dia bau ni pun dah. Sekarang pun nak makan zoe. Rasa lah. Baik. Dah siap dah tu Cik Puan, boleh senduk. Kita boleh senduk kan? Okey. Perlahan api sikit. Tu dah. Kita perlahan api sikit dan kita boleh senduk, okey? Baik. Tu dah. Tak sabar dah. Mak kata pantun dia tu kan, budak kocik main kek taman kata kan. Berkoja-koja jumpa pula ramu-ramu kata. Kalau nak rasa sedap gulai Maman, kono lah kacau lama-lama. Pandai ni pantun. Cik Puan kan? Betul lah kan? Betul. Kono kacau lama-lama barulah dapat rasa sedap itu. Okey. Alhamdulillah. Tu deh. Alhamdulillah, lopeh rasa wajat ni. Tak sabar rasa nak makan ni. Resepi kiranya apa? Resepi tradisi Raya Negeri Sembilan versi air tangan Cik Puan. Jadi ayo nak rasa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, elok empuk ya. Sahil. Maaf ya. Tolan lu. Nya. Orang nak pergi ke bar, osah taik itu kau. Baik, sampai di sini aja untuk rancangan resepi tradisi Raya Noi Sembilan. Itu dah bersi air tangan Cik Puan Tengku Basah Tampin. Ya. Selamat Hari Raya. Jangan lupa jaga SOP. Sekian rancangan resepi tradisi raya Negeri Sembilan. Semoga Aidilfitri kali ini memberi kegembiraan buat semua. Bulat air dek gopong, bulat kato dek mopakat. Kami rasa sangat beruntung dapat mengenali Tungku Besar dan Cik Puan lebih dekat.